Diduga mengalami remblong, truk bermuatan pasir oleng dan menabrak mobil, sepeda motor, warung, dan rumah warga di Kabupaten Pasuruan. Akibat kecelakaan ini, dua mobil dan dua sepeda motor mengalami rusak parah dan sementara rumah warung milik warga rusak ringan. Truk bermuatan pasir oleng dan menabrak dua mobil, dua sepeda motor, satu warung, dan satu rumah warga di Desa Pasrepan, Kecamatan Pasrepan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur pada Rabu pagi. Akibat kecelakaan ini, tiga korban yang terdiri sopir dan dua warga mengalami luka DAB dilarikan ke puskesmas untuk dilakukan perawatan medis. Menurut salah satu warga, Fakih, kecelakaan terjadi saat truk dari arah selatan turun dan oleng, langsung menabrak beberapa kendaraan dan satu warung. Truk baru berhenti setelah menabrak satu rumah hingga truk terguling. Ada korban tadi, Pak? Tidak ada, tapi orang celaka semua. Berapa kendaraan, Pak? Berapa kendaraan yang ditabrak tadi, Pak? Banyak? Iya, banyak, Pak. Sepeda, Pak. Sepeda sama mobil? Iya, mobil. Rumah juga? Tidak ada. Rumah yang kena rusak ini? Iya, banyak, Pak. Oh, banyak. Iya. Itu berarti truk dari selatan, berarti, iya, Pak? Iya, dari sana, Pak. Oleng berarti, Pak. Iya. Selain mengakibatkan korban luka dan material, kecelakaan ini juga mengakibatkan arus lalu lintas macet hingga 500 meter. Warga yang hendak menuju Puspo dan sebaliknya terpaksa harus balik kanan karena tidak dapat melanjutkan perjalanannya. Hingga saat ini belum ada keterangan dari pihak kepolisian. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Tim Liputan AMTV melaporkan.